guys. Enggak telat kok. Aku lupa matiin itu. Hai pintu. BTW ini aku live-nya sebentar doang tahu. Gak 5 jam. Kalian jangan berharap lebih gitu ya. Gak bakal 5 jam. Sejam aja kayaknya. Gak tahu ya sejam apa enggak ya. Kayak aku gak tahu loh ini seriusan nih. Gak tahu ini sampai sejam atau enggak. Jadi kayak kira-kira enggak dong, enggak 3 jam. Kapan-kapan ya? Kapan-kapan aku temenin lama-lama. Kalau libur. Aku baru aja mulai. Enggak telat kok. Wow. Ini lebih cepet ya dibanding itu live kemarin. Pause dong. Dah. Ketutupan gak sih? Nah. Oh iya. Habis ngapain? Makan. Makan terus. Pause lagi. Wah, terima kasih Kak Gifnya. Ih, lucu ya. Wow. 100. Udah kayak ujian gitu. Nah, jadi gini. Jadi gini. Kan hari apa sekarang kan aku live nih ya. Terus aku tuh berniatnya aduh, sakit banget Afan. Nah, jadi aku berniatnya kalau misalkan sempet nanti malam aku mau live lagi gitu kalau sempet. Oke. Kalian mau kan aku live lagi? Nah, jadi gitu. Itu baru rencananya gitu ya, masih rencana. Tapi biasanya kalau direncanain dari kayak lama gitu, katanya ini gagal. Tapi nggak tahu. Kita lihat nanti. Oke. Udah mandi nggak dari kemarin? Udah mandi nggak? Udah mandi. Nanti malam, nanti lihat nanti. Guys, maksudnya, nggak jadi deh, nggak jadi. Olin mana? Mana aku tahu? Tanya aja sana. Olin mana? Kalau mau nyari Olin, jangan di sini. Di sini nggak ada Olin, adanya Morin. Emang aku nge-lag, perasaan enggak dah. Gak nge-lag, bohong. Ada kucing. Nggak nge-lag. Ih, aku tuh
udah biasa tidur malam. Jadi kita kapan-kapan bisa tahu. Kapan-kapan ya. Kapan-kapan kita bisa banget live jam 10. Mulainya jam 10. Tapi selesainya intinya gak bakal sampai subuh. Gak bakal. Oke? Kayak palingan kalau misalkan itu ya gimana ya? Aku enggak kok, aku boleh tidur malam. Siapa bilang aku enggak boleh tidur malam? Aku udah 14. Enggak, belum 14. Udah 13 tahun. Nanti ini sekarang bulan April. 2 bulan lagi. Aku udah 14 tahun. Wih, keren kan? Aku udah 14 tahun, bentar lagi. Suka basket enggak? Suka. Tapi aku enggak bisa, enggak jago gitu. Dulu aku sempet main kan, tapi enggak jago. Aku ngerasa kayak aku enggak bisa sejago itu. Walaupun aku kayak latihan-latihan gitu, tapi kayak gak bisa. Jadinya aku kurang ke basket. Aku lebih suka berenang, main air. Morin selayar. Aduh, kalau selayar tuh aneh banget. Oh ya, kemarin aku lihat kayak aku liatin diri aku sendiri live kan. Aku ngeliat tuh di kamera aku nih di sini. Itu aku kayak cakep banget. Enggak banget sih, tapi maksudnya kayak okay lah gitu ya. Tapi waktu aku lihat gitu, kayak aku lihat ulang, itu aneh banget, kayak mukanya bener-bener kayak gitu. Tau gak sih? Jadi hari ini aku enggak mau deket-deket. Aku kayak harus agak berjarak gitu karena kemarin kayak selayar aneh banget. Tapi aku nggak bisa lihat komen. Mau lihat aku pakai kacamata? Mau nggak? Mau nggak? Ini tuh aku dulu tuh kacamatanya bulat, literally bulat kayak gini kan, kayak bulat-bulat gitu. Tapi aku ganti karena silindernya kan naik. Tapi aku bosen juga sama frame-nya, jadi aku ganti frame sama lensanya juga. Gitu. Okay, let's try. Waduh, kotak lagi. Gimana? Ada yang bilang aku gak cocok pakai ini tau, kayak gak cocok. Tapi ada yang bilang, ih cocok kok. Tapi kayak ada yang bilang cocokan yang bulat, tapi ada yang bilang bulat culun. Jadi aku gak tau yang mana yang benar. Tapi sekarang ini aku pakai yang ini. Suka, suka banget. Kalau dulu ya, awal-awal, bukan dulu, terima kasih ke atas motor sportnya. Kayak bu dosen. Waktu itu Nacia tuh ngomongnya gini, sampai sekarang enggak ya? Tapi aku udah jarang didengar ngomong gitu lagi sih. Dulu dia ngomongnya gini. Misalkan apa? Misalkan apa kalimatnya ya? Dia ngomong gini, contoh. Is the good. Ada is the-nya. Jadi yang ngomong apa-apa tuh pakai is the gitu loh. Jadi kayak is the nice banget. Dia ngomongin kayak gitu dan itu lucu. Terus dia juga ngomong kayak dung-dung.
dung 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 gitu. Isde gitu. Terus apa gen 12 tuh ketularan. Jadi kita setiap ngomong dulu tuh kok dulu sih? Padahal enggak lama ya. Pokoknya awal-awal tuh isde terus kayak kita tuh ketularan. Terus aku sampai niatnya kan cuman sama gen 12 doang kayak gitu ya. Tapi aku malah sama yang kayak lain-lain aku juga ngomong kayak gitu. Ini kan aku kan silinder harusnya ini pas ya lensanya baru. Tapi aku udah lama banget gak make lagi nih ininya. Terus aku ngeliatin HP lama banget melakukan aktivitas tanpa ini. Terus sekarang aku pakai ini kacamata itu masih burem. Masih gak se-clear itu. Apa aku harus ganti lensa lagi dan frame-nya? Kok bisa apaan? Aku nggak minus sih, aku silinder. Tapi silinder aku sebenarnya nggak parah, tapi nggak nyaman aja. Tapi kalian tuh kalau misalkan ada nggak sih yang di sini yang pakai kacamata terus kayak nggak terlalu nyaman gitu pakai kacamata lama-lama karena nggak enak aja, kayak di sininya gitu nggak enak gitu. Keren gak aku pakai kacamata? Kata keren, ini dong keren lah. Ya aku gak sabar deh nanti kita VC. Mau VC sama kalian. Nanti di VC ini ya. Jika ini aku kayak kemarin kayaknya aku cuman kayak serasa kayak gitu kan. Jadi hari ini mungkin harus agak lebih bersemangat gitu. Tapi gimana ya? Oke. Tuh. Ya. Sweetest bubblegum, graceful as a princess. Siapakah itu? One and only. Ya aku udah kayak pakai dua aja. Yeay. Aku sering lucu banget kalau misalnya aku Jiko, terus ada yang kayak aku belum, itu belum bagian dijawab, tapi udah jawab duluan. Gak hafal kali, ya. Yeah. Cara VC gimana, Seng? Seng, gimana, Seng? Beli tiket, Seng. Morin mirip Kak Kelly, emang iya. Maaf ya Kak Kelly, kalau Kak Kelly agak apa kayak ih masa dimiripin sama Morin. Ya aku seneng sih dimiripinnya sama cewek cantik gitu. Tapi kan ini aku live itu baru 14 menit. Di sini tuh bisa lihat ininya ya. Langsung bisa lihat gitu. Oh ya, aku tahu enggak sebelum mulai live itu aku ngecas dulu. Biar enggak cepet habis. Giginya rapi banget. Tersenyum seperti Morin. Jadian aku meme dong yang ini ya. Tapi ini aku request. Ini request ya yang ini. Bukan ini ya. Kok aneh? Aku request ke kalian. Bagus gak? Bagus kan? Ih, malu. Malu deh. Udah deh, udah. Ya udahlah ya, udah terjadi dan
Tapi malu banget deh kok kayak dipikir-pikir ngapain juga nggak sih, harusnya kalian nggak tahu aku bisa itu. Warin selayar dur. BTW aku tuh kemarin tuh pengen memperlihatkan banyak hal sebenarnya, tapi ternyata 2,5 jam itu kemarin tuh nggak cukup. Hari ini bakal kurang dari 2,5 jam, bakal kurang dari 1 jam mungkin. Iya. Bentar. Iya. Palingan aku bakal bentar doang hari ini live-nya, oke. Okay. Jadi mana ada aku nggak ada bilang mau 10 jam. Nah, jadi ini kan live-nya hari ini bakal sebentar ya. Jadi kapan-kapan tuh aku mau nemenin kalian tuh lama juga gitu. Tapi mencari waktu yang tepat untuk bisa nemenin kalian terserah kalian. Tapi nggak sampai 5 jam ya. Nggak ada tuh kayak gitu, nggak ada. Aku tuh orangnya kan suka banget ngomong gitu ya. Jadi menurut aku sebenarnya kemarin tuh 2,5 jam tuh aku bener-bener gak seret. Kayak seneng-seneng aja, bener-bener gak tau kenapa aku bisa seneng itu. Terus kemarin kan aku liat live aku ulang kan, terus kayak ada bagian yang kayak aku senyum-senyum sendiri gitu jadinya. Aku lagi belajar pantun, tapi aku nggak bisa pantun. Tapi aku mau belajar pantun. Jadi nggak kayak kemarin lagi. Ikan lele, ikan sapu-sapu. Aku nggak mau deket-deket. Nanti. Apa aku, oh bacanya gini aja ya biar kalian nggak bisa apa biar ini aja. Aku mau keluar, ah bosan lihat Marin mulu. Ya udah ya, gak nanya. Maaf ya. Pose kiyawonya Wing gemoy. Suka. Terima kasih banyak Kak Gema. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak Gema. Aku kan sering lupa ya. Gift ini kayak gimana, apa gitu ya kan. Aku catet di kertas, jadi aku sambil lihat kertas ini bener nggak. Iya ya, aku masih 13 tahun tapi aku sering lupa. BTW ini keren kan, hiu. Siapa suka hiu? Aku suka hiu. Aku yang tulis ini. Oh gitu ya, aku tulis lagi ya. Linglung tuh apa guys? Linglung. Linglung. Linglung tuh apa? Ada yang bisa menjelaskan? Bingung gitu ya? Oh, oke. Katanya apa? Morin linglung terus. Maaf ya. Karena
apa ya, ini kan pure dari apa ya, jawaban-jawaban tuh pure dari otak aku sendiri, jadi nggak tahu juga ini. Idih. Ini nih kenapa sih? Ini aku harus buka-buka. Aku tulis lebih cepet. Lama tulisnya. Udah ya, kotak pensilnya. Aku. Tapi keren ya. Sini ada ini. Muin bau. Emang iya muin bau. Emang aku bau. Emang kalian tahu? Enggak. Coba senyum. Ini ya. Bau wangi. Bau bensin. Kalian bisa lihat gak sih kalau aku pegang-pegang gift-nya? Kalian bisa lihat gak? Bisa lihat gak? Oh, bisa ya? Hah? Enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi bisa lihat gak? Lihat tuh, aku bisa gini. Kalian bisa lihat gak? Yang benar, harus jujur. Enggak. Masa sih? Oh, di aku doang ya adanya. Delay. Gak tahu. Emang bisa clear gitu ya? Screen kalian gitu. Tadi tuh aku tuh mau kasih tunjuk ini. Sebentar saja. Nih, lihat ini lucu kan? Ini anaknya kayaknya. Lihat, lucu kan? Astagfirullahalazim. Agak kaget. Udah tahu ada gift itu tapi kaget. Lucu kan? Nah, ada emaknya nih, nggak tahu ini emaknya atau bapaknya. Nah, jadi kita gas. Ih, kartunya penyok. Ya. Nah, ini pasti kalian langsung jatuh cinta nih. Lihat ya, ini lucu banget nih. Menurut aku sih lucu. Lihat ya. Lucu kan? Suka bau bensin nggak? Suka banget. Ih, suka deh. Si Nacia kalau ngomong suka, S-nya kan kita S gini kan. Dia tuh F. Suka banget. Peka gitu. Suka ya. Kenapa? Gak jadi deh, gak mau keluar. Teh. Ini teh lucu banget gitu ya. Aing teh entenya kok kenapa bisa lucu banget? Hak. Lucu ini tuh buat peluk ini. Jadi ini tuh bisa dipeluk gitu. Kayak gini. Tuh. Ya kan, gemoy. Jatuh nggak? Enggak loh. Terus, aku ada ini nih. Tahu nggak aku rebutan ini sama Dein. Sama Delin. Aku rebutan ini. Jadi, ceritanya begini nih. Kan ini kan banyak tuh pilihannya. Tapi tuh aku kayak, ini udah kayak pandangan pertama banget gitu. Kayak, set, lihat.
wah lucu banget yang ini, aku ambil lah, ya kan, kayak babi gitu, ininya bandonya babi. Nah, aku ambil lah yang ini kan. Lilin ambil juga, tapi beda gambarnya, bentukannya. Terus katanya, ih Mur tukeran. Wah, terima kasih banyak Kak Enrico atas burung cendrawasinya. Terima kasih banyak Kak. Nah, terus dia ini. Terima kasih banyak Kak Enrico atas motor sportnya. Kok dua? Nah, terus dia tuh mau kayak, Mur tukeran. Kalian mana, orang mana yang mau kayak kalian barang nih, ada barang nih banyak nih sama teman-teman kalian, kalian ambil satu-satu dong, langsung pandangan pertama kalian aja kalian ambil gitu. Nah, apa, pasti kalian nggak mau tukeran kan kalau kalian nggak suka. Ya aku juga nggak mau tukeran. Terus Dylan bilang gini, Mur yang Ai juga lucu kok Mur, ini tuh lucu juga, tukeran gitu. Katanya Ai suka babi. Aku juga suka babi. Tuh. Fun fact. Kalau hewan, aku suka babi. Bentuknya lucu. Tapi kalau untuk dimakan, aku gak suka. Ryan. Aku gak makan. Gak suka. Aku gak suka B2. Gak suka. Aku bingung kenapa orang bisa suka. Rasanya tuh kayak, gak tahu, aneh aja rasanya. Aku tuh cuman makan daging ayam dan ikan. Aku gak makan sapi dan babi dan bebek dan pokoknya daging-daging ini makan. Oh enggak, ada yang lain. Kepiting. Aku suka ayam, ikan, kepiting, kerang. Aku juga gak suka kambing. Aku juga gak suka. Pokoknya aku, udang juga aku gak suka tau. Jujur banget nih, aku gak suka nih. Gak suka udang. Agak aneh gak sih? Orang gak suka udang, tapi emang gak suka, gak tau kenapa. Udang tuh kayak gimana gitu ya, gak suka aja. Ikan suka, ayam suka, udang gak suka. Aku juga gak suka cumi, aku gak suka. Sapi, aku bukan gak suka sapi, sapi enak, aku pernah cobain. Tapi gak bisa makan sapi. Pusing. Ya kan, udah gak enak gitu. Piki ya Mur? Iya. Gimana tuh? Tapi lebih irit gak sih? Maksudnya kayak itu aja gitu. Gak banyak-banyak mau, berarti kan. Ya kan? Lagian makan daging merah itu gak sehat. Bisa kolesterol katanya. Gak sehat guys. Suka sayur ya? Suka, aku suka sayur. Tapi gak semua sayur aku suka. Pertama aku suka brokoli. Aku suka bayam. Aku suka kangkung. Tapi ya aku suka kangkung. Aku suka oyong. Kalian tau oyong gak? Tau lah. Masa gak? Oyong. Terus apa lagi ya? Tadi brokoli udah. Gak banyak suka sih. Kayak. Terus daun selada. Selada suka. Kacang panjang suka. Udah itu. Oyong. Iya, oyong pakai bihun, bener banget. Oh iya, aku mau nanya, aku
sebenarnya nggak tahu sih, tomat itu sayur atau buah. Ini kayaknya semua orang mempertanyakan ini. Tapi sampai sekarang aku juga nggak tahu, karena kalau misalnya kita bilangnya sayur tomat, buah tomat, itu lebih nyambungnya buah, buah tomat, bukan sayur tomat. Tapi aku tim buah tomat. Aku tim buah ya. Jangan berdebat. Aku tim buah. Buah tomat. Oh ya. Ini aku juga mempertanyakan nih, kenapa nih si Trisha-Trisha itu, dia kan umur paling kecil ya. Paling kecil gitu. Terus dia paling dewasa. Dia life-nya dewasa banget. Ya gak sih? Tomat buah. Iya, menurut aku juga buah. Kayak maksudnya si Trisha itu, dia tuh yang kayak iya. Ya sebenarnya gini. Gitu. Ya nggak sih, kalian kalau ngeliat live dia kayak gitu nggak? Aku sih ngeliat live dia kayak gitu. Kalian lebih suka aku ngomong-ngomong banyak kayak gini atau kalian mau kayak gitu juga? Cek. Tapi nanti kalian sepi liat live aku. Oke. Tapi kalau Trisha emang udah bawaannya udah kayak gitu. Ngomong banyak lah. Banyak gitu ya, banyak sih kak. Suka banget. Aku sukanya ngomong banyak. Suka kamu yang jawet. Suka banget. Suka. Suka banget. Terima kasih Kak FRL atas motorsportnya. Aku kalau naik motor, motor gede kayaknya aku bakal minuman yang aku gak suka. Terima kasih Karopit atas motor sportnya. Hai. Terima kasih banyak kak. Cosplay emot Najia kemarin udah gak sih? Suka. Itu satu, dua. Kalian editin aku juga dong yang bunyi ding 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 gitu. Astagfirullah, bisa nggak nggak usah kayak gitu, agak gitu ya, geser dikit. Terus ini habis itu yang gitu ya kan. Iya, yeah. Ini tuh apa ya? Aku kayak pernah lihat orang kayak gini-gini. Aku lupanya apaan bilangnya. Oh iya, yang ini. Ketutupan. Terima kasih Kak Jerry Lim atas motorsportnya. Nih. Suka, suka banget, suka, suka banget ya. Kemarin kelas berapa? Kelas 8, Seng. Kelas 8. Aku tuh gak sabar banget. Aku mau kayak buru-buru
umur 17 tahun. Aku tuh gak sabar. Tapi aku gak mau juga orang bilang aku kayak ngira aku umur segitu. Aku gak mau. Katanya. Katanya. Aku tuh umurnya kayak 18 tahun. Agak kid heart gitu ya. Pasti banyak kan dari kalian di sini itu ngira aku 18 tahun kan? Bener kan? Bener kan? Udah jujur aja, gak apa-apa. Aku gak marah sih. Kayak, nih. Pasti nih, aku... Kalian gak usah jujur juga, aku tahu sih. Nih, kalian ngira aku tuh antara umur 16, 17, dan 18. Terus kalian kaget umur aku ternyata masih 13 tahun. Ini aku masih kayak gini aja, aku masih kayak ngomong banyak aja. Kalian ngira aku pasti kalau dari secara... Jadi pasti kalian kayak ngiranya pasti 16, 17, 18. Coba aku kalau misalkan pembawaannya dewasa juga, pasti kalian tambah ngira aku umur 20. Jangan-jangan. Ya aku udah lihat kok komen kalian. Ada yang ngira aku umur 20. 9, 30. Oke, cukup tahu ya. Cukup tahu. Oh my god, terima kasih Kak Hanip atas motor sportnya. Terima kasih banyak, Kak. Oh my god. Eh, aku mau buat tapi kayak jelek. Apa aku story aja ya? Aku buat kayak gini. Gak tau lagi kayak gimana. Tau gak sih? Kalian tahu kan? Ya, aku mau post story deh kayak gini. Soalnya kalau misalkan postnya permanen pasti siapa juga yang mau lihat story aja. Kayak kan di story kalian juga bisa lihat. Bedanya sebentar doang. Aku tuh kadang ya, kalian tuh suka mirip-miripin aku sama siapapun itu, kayak mirip ini. Terus aku tuh gak ngerasa mirip. Pasemoy. Tahu gak sih, aku punya mesum pipi juga, tapi gak kelihatan. Gimana tuh? Kayak somehow ada, tapi nggak ada gitu, tapi ada. Kalau lightingnya di depan nih, itu biasa kelihatan kok ada. Terus aku waktu itu foto kayak depannya tuh terang banget, terus kayak kelihatan banget, tapi nggak aku post fotonya karena kayak nggak apa-apa sih. Suara apa sih itu, klutuk-klutuk? Nggak tahu juga. Ini kali aku begini kayak gitu gak sih? Coba kalau sekarang masih ada gak suaranya? Suka. Suka banget. Oh ini, buka dulu. Udah gak? Masih bunyi gak? Masih bunyi nggak? Enggak. Kalau udah nggak bunyi berarti dari tadi karena aku gini tuh, kayak nggak bisa diem. Terus aku punya magnet nih supaya kalian ketarik. Enggak. Tuh lucu nggak? Lihat ya. Keselit nggak ya? Mau lihat nggak? Ini aku jadiin gantungan buat kunci aku. Namanya juga gantungan kunci.
Ntar di screenshot aja. Itu bintang, guys. Aneh kan? Nah, kalau misalkan aku kayak gini, ini juga aneh. Gak mau deh, malu deh aku. Kalau aku begini gitu kayak aneh gitu. Udah dibilang kelas 8. Kalian tuh berharapnya aku jawabnya SMA ya? SMA 3. Ada yang nanya lagi aku kelas berapa? SMA 3. Percaya kan? Terima kasih Kak Hanif atas motorsportnya. Ho 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 ho. Suka makan pedas atau manis? Pedas manis. Enggak, aku suka pedas, tapi enggak yang enggak suka pedas banget. Sukanya pedas aja. Pedas aja. Kalau manis, aku suka manis. Tapi kalau terlalu manis, enak. Missy Mas, Thomas saya nih Mas. Tapi kalau panggil saya jadi Thomas. Saya dari Brebes, cantik-cantik pedes. Tapi saya gemes sama cowok Judas sih. Siapa nggak mau senyum? Gak malu gitu ya? Takut. Takut ya. Takut ya. Mau insultingnya enggak. Siapa juga. Atut ya. Kamu atut ya. Takut. Takut banget. Oh iya. Emang suaraku berat. Ada yang jawab gak, ada yang jawab iya. Jujur aja, jangan bohong-bohong gitu ya kan. Jangan bohong-bohong. Kalau berat mah berat aja. Cempreng lucu seng. Suka cempreng gitu ya. Tapi aku kemarin nontonin live aku sendiri. Itu emang agak berat sih. Tapi gak berat banget, tapi berat, tapi gak berat banget gitu. Sebentar lagi aku udahan tau. Terima kasih Kak Berlianda atas motor sportnya. Enggak. Siapa yang bilang 10 jam? Katanya 5 jam. Siapa yang bilang 5 jam? Katanya 4 sampai 4 jam. Siapa juga? Terima kasih banyak Kak Jerry Lim. Oke, harus kayak gini. Ting 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 ting. Aku enggak ada menjanjikan apapun. Aku enggak menjanjikan apapun. Aku enggak PHP. Kalian aja yang terlalu berharap. Gimana ya? jangan kita hurt dong, seng. Wow. Apa nih gini-gini? Kalian kid hurt ya. Aku gak PHP ya. Emang aku
ada menjanjikan kalian apa? Apa yang membuktikan kalau misalkan aku ngejanjiin kalian? Aku gak ngejanjiin kalian apa-apa. Terima kasih banyak Kak Ropit atas motor supportnya. Delin, apa sih Delin? Delin, ada Delin. Halo Delin. Halo Delin. Delin. Tolong aku. Berisik mor, berisik mor, keluar. Enggak bercanda. Bercanda ya, bercanda. Bercanda, bercanda. Bercanda, bercanda. Enggak, aku gak ngusir. Aku kan bercanda, bercanda. Aku gak ngusir kalian. Apa dah, apa dah. Jangan merasa jadi orang paling tersakiti dah. Males banget. Dramatis. Bercanda, bercanda. Ini aku beneran bercanda banget. Ini maaf Seng, maafin aku. Aku malesin, jangan gitu. Aku gak bisa iniin kalian. Sayang, maafin aku ya. Ayo. Apa? Enggak. Kalian gengsi. Aku malu sendiri. Malu. Gak mau lagi. Blek. Kurang tadi udah, kok tadi udah sekali aja. Terima kasih Kak Hanif atas motor sportnya. Gak mau, udah sekali tadi. Udah, mode godain kaliannya selesai. Gak mau. Pengen bikin hati kalian acak-acak aja. Terima kasih banyak Kak Sky Only
untuk burung cendrawasinya kak. Terima kasih banyak kak. Dasar bocil. Ih, bocil-bocil kalian suka kan? Dasar pedo. Oke, udah ya. Kalian jahat sih sama aku. Gitu. Kalian yang jahat. Aku mau baik. Kalian yang jahat. Bukan. Aku yang jahat. Iya, aku yang jahat. Aku yang jahat, aku yang jahat, aku yang jahat. Enggak kok kalian baik. Maaf ya. Maaf ya. Kan minal aidin wal faizin kan. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalian harus maafin aku walaupun udah lewat, tapi maaf ya. Maaf ya, sing. Sing. Oke, sekarang kita sudah berada di sangat amat akhir live gitu ya, kan. Jadi mari kita baca gitu ya. Oke? Terima kasih untuk live hari ini, Seng. Terima kasih, Seng. Masih kangen ya? Kalian masih kangen ya? Masih kangen? Siapa masih kangen? Angkat tangan. Oke, oh. Ada yang bilang nggak kangen, oke. Okay. Aduh, kan. Udah. Aku pakai kacamata aja deh, biar lebih jelas walaupun nggak jelas juga. Nah, oke, terima kasih banyak semuanya ya untuk live hari ini. Semoga kalian seneng sama live aku, ya kan? Dan sampai berjumpa di VC ya, kita fit call gitu, gitu ya. Sampai jumpa di VC, Seng. Oke, Seng. Oke, Teka live hari ini teka banget ya, walaupun kita 54 menit tuh ada waktunya ya. Kayak maksudnya aku enggak set waktu sih sebenarnya, tapi aku udah cukup kan? Tadi aku padahal niatnya tau gak? Cuma 40 menit aku niatnya. Aku lebihin tuh buat kalian. Apa sih yang gak buat kalian? Goyang gemoy dulu. Gak mau blur mata. Udah ya. Oke, terima kasih banyak seng-sengku. Oke, jadi nomor 10 ada Kak Oza Morin Only. Oh my god, terima kasih banyak Kak Oza Morin Only. Terus ada nomor 9 ada Karafli Play. Terima kasih banyak Karafli Play. Terima kasih banyak Kak. Terus nomor 8 ada Kak J. Oke, terima kasih banyak Kak J. Gitu, oke. Nomor 7 ada Karopit. Terima kasih banyak Karopit.
Oke, okay, ini kayaknya harus post lain. Aku bakal ngasih pose beda-beda di untuk Kak Rapid. Dan nomor 6 ada Kagema Arum Dapta. Terima kasih Kagema Arum Dapta. Enggak, beda lagi. Terima kasih banyak, Kak. Dan nomor 5 ada Kak Hanif. Terima kasih banyak, Kak Hanif. Gimana ya? Oke, dan nomor 4 ada Kak FRL. Terima kasih banyak, Kak FRL. Gini, terima kasih banyak, Kak FRL. Terus, di nomor 3 ada Kak Sky Only 11. Satu-satu atau 11? 11. Terima kasih banyak, Kak Sky Only 11. Gini, bentar, beda nih, harus beda. Gimana ya? Gini deh. Gini. Oke, nomor 2 ada Kak Enrico. Aku cuma lihat tulisannya Kak Enrico doang, yang lainnya titik-titik. Apa emang? Oh, emang titik-titik doang. Terima kasih banyak, Kak Enrico Chi. Terima kasih banyak, Kak. Gimana? Bentar. Sebentar. Nah. Dan di nomor 1 ada Kak Ando. Terima kasih banyak, Kak Ando. Ting-ting-ting. Ting-ting-ting. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya kakak-kakak semua yang sudah menonton live aku. Terima kasih banyak, semoga kalian semua senang melihat live aku. Kalian tidak bosan, semoga ya. Semoga kalian semua tidak bosan. Oke. Aku tidak bisa pantun, Seng. Aku tidak bisa pantun-pantun, Seng. Bye-bye, Seng. Bye. 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 Kalian walaupun aku enggak bisa lihat kalian, tapi kalian gini ya, dadah-dadah aku. Oke. Okay? Ayo, lakukan. Aku lihat nih, kalian enggak kayak gitu. Ayo gini. Mau di luar enggak apa-apa kayak gitu. Gitu. Oke. Okay? Oke, Seng, aku lihat nih, Seng. Aku bantauin, Seng. Gini. Oke, Seng. Oke, Seng. Terima kasih banyak untuk live hari ini, Seng. Bye bye. Bentar, aku enggak tahu cara matiin. Sebentar, aku harus coba-coba ini ya. Oh, bisa. Aku kayak aku udah bisa. Oke, bye, Seng. Malu dilihat gitu. Iya, malu, emang malu. Bye-bye. Bye-bye, Seng. Bye, Seng. Nanti lihat nanti ya, aku bisa live malam atau enggak. Semoga bisa ya. Amin banyak. Semoga aku bisa ngobrol lagi sama kalian. Apalagi di live. Biar seru gak sih? Ih, geli dah. Jejak digital. Suka. Bye, Seng. Bye, Seng. Maaf ya, bayinya emang lama biar kalian gak kangen sama aku. Kan nanti jaraknya beberapa jam tuh untuk... Kalau itu pun kalau bisa live malam gitu. Pasti kalian kangen kan? Pede aja dulu. Oke, bye-bye, Seng. Bye, Seng. Kiss untuk kalian. Bye, Seng. Bye. Bye.